Presiden Joko Widodo ditemani sejumlah pejabat lain termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memantau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk para pedagang di Tamrin City, Jakarta Pusat, Senin 3 Mei 2021. Selain Gubernur DKI Anies Baswedan, terdapat pula Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang ikut memantau proses vaksinasi. Pemerintah terus memberikan vaksinasi kepada masyarakat agar tercipta kekebalan kelompok atau herd immunity untuk menuntaskan pandemi COVID-19. Presiden Jokowi mengingatkan agar penyuntikan vaksin ini dikebut, agar target 70 juta dosis vaksinasi pada bulan Juli sudah tercapai. Presiden Jokowi meminta kepala daerah untuk terus mengebut vaksinasi massal di tempat masing-masing. Ia meminta vaksinasi diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, lansia, dan pekerja layanan publik.